3. Berdasarkan hasil performance test uji coba yang telah dilakukan menunjukkan beberapa parameter-parameter yang menjadi target kita yang akan dikaitkan dengan aspek komersial, teknologi dan komersial, baik itu yield nafta maupun propilen serta tentu RON dari ket nafta. Ini semua alhamdulillah sudah melebihi dari target yang ditentukan. Bisa melihat hasil perjuangan riset untuk katalis FCC ini. Katalis FCC ini memiliki nilai strategis ya, tidak hanya untuk mengurangi impor dan juga untuk meningkatkan TKDN kita. Dengan kemampuan kita menghasilkan katalis FCC, kita nanti jika dibutuhkan setelah 2035 atau 2040, kita bisa switch dari gasoline mode menjadi olefin mode ya.